Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini saya akan mereview sebuah mic produk dari Asli untuk tipenya I200. I200 profesional dynamic microphone ya. Dan sini terlihat gambarnya ada on off-nya. Kelebihan mic ini ya, terdapat banyak warna teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa pilih warna sesuai selera teman-teman. Dan yang saya beli ini warnanya oranye ya, ini ya. Langsung saja kita buka ya. Nah, kita buka. Ternyata masih ada box lagi. Kita buka lagi. Dan ini dia. Di dalam box ini terdapat kabel. Kabel. Kita buka dulu ya. Untuk jack memakai XLR ya. Ini untuk ke mikrofon dan ke mixer memakai AK. Nah, dan ini di sini agak panjangan ya dari mic biasanya. Ini agak panjangan ini. Jadi kabel nggak gampang putus di tengah sini ya. Dan untuk ukuran kabelnya ini sekitar 4 atau 5 meter ini. Kayaknya agak panjangan, teman-teman. Dan tebel. Ini kabelnya tebel. Agak tebel ini. Bagus, teman-teman. Dan untuk mic-nya, ini ring nggak termasuk ini ya, paket ini. Ini saya beli lain harga. Dan ini mic-nya Asli I200. Mikrofon ini terbuat dari metal. Untuk warnanya sangat mengkilat. Dan di sini ada gelangnya ya. Ada gelang hitamnya. Untuk desainnya sangat bagus teman-teman. Dan elegan ya. Seperti mic kelas atas. Sangat keren. Untuk mikrofon ini terbilang mic sejuta umat teman-teman. Karena apa? Ini mic termasuk murah teman-teman ya. Tapi yang saya dengar ini ya, yang saya info-info dari teman ini, hasil suaranya sangat bagus. Ini kenapa saya bilang sejuta umat, ini karena banyak sekali peminatnya, khususnya konco-konco sound. Untuk harganya ya, waktu saya beli ini 185 di online ya. Saya belinya di aplikasi Bukalapak ya. Mungkin di lain aplikasi juga sama kali ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daripada penasaran ya, langsung saja kita tes bagaimana hasil suara daripada mic I200 Professional Dynamic Microphone ya. Langsung saja kita tes. Sekarang tinggal tes mic ya. Mic I200 produk dari Asli. Untuk mixer saya menggunakan mixer Asli Series 8 dan power amplifier rakitan ya. Untuk mixer ini, untuk 7 band equalizer ini belum saya setting, masih di flat, dan 3 band equalizer juga masih di flat ya, belum saya setting. Maupun efek ya, efek daripada mixer Asli Selection 8 ini belum saya buka. Kenapa? Tujuannya biar teman-teman mengetahui hasil daripada suara mic I200 ini ya. Jadi normalnya seperti apa, karakter low-nya keluar enggak, karakter high-nya keluar enggak gitu ya. Jadi hasil daripada mic ini seperti apa ya. Jadi semuanya saya flatkan semuanya, terkecuali untuk master volume input dan gainnya ini tetap saya buka. Kalau nggak saya buka, otomatis kecil suaranya ya, nggak bunyi teman-teman ya. Itu memang wajib dibuka untuk penyetingan ini ya, untuk suara mic ini. Langsung aja ya kita tes, kita onkan dulu, dan ini kita buka. Cek, cek, cek. 1 2 3, 1 2 3, tes, tes, low, 1 2 3, 1 2 3,
cik cik lu, cik cik lu, 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 cik, 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 satu dua tiga, satu dua tiga, suara dicoba. Menurut saya enak sih ya teman-teman ya. Untuk karakter low dan high-nya ini cukup keluar ya, enak dan pas sih menurut saya. Bass-nya tebel dan high-nya juga bersih ya, jernih. Karena saya sendiri suaranya cempreng teman-teman ya. Nah teman-teman tahu sendiri suara saya cempreng. Tapi alhamdulillah sih pakai mic ini terus ada nada bass, berarti kan ini bisa karakter bass dan high-nya ini keluar. Bagus ya, apalagi yang dipegang sama orang-orang yang suaranya tuh lebih bagus. Dan saya yakin suaranya pasti lebih ngebas lagi ya, lebih enak lagi suaranya. Ini karena suara saya emang suara cempleng ya. Langsung saja ya, sekarang kita tambahin langsung aja ya. Nggak perlu lama-lama, langsung tambahin efek hasil suaranya bagaimana. Langsung saja ya, kita buka ini, terus kita buka ini ya. Pertama kita cik, cik. Ini belum memakai efek ya. Ini belum memakai efek. Cik. Sekarang kita buka. Cik. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Cik. 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 Satu. Satu dua tiga. Cik. 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 Satu dua tiga. Cik. Lo. Lo. Cik. Lo. Cik. Lu, lu, cik. One, two, one, two. Gimana teman-teman hasil suaranya? Enak ya, lebih enak lagi kalau memakai efek. Tapi emang untuk bawaan dari mic ini juga emang sudah bagus ya. Karena ini karakternya, low-nya juga keluar dan high-nya pun keluar. Ini lebih bagus lagi karena ada ketambahan efek. Jadi suaranya lebih nyes. Cek. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Lo. Satu. Cek. Cek. Lo. Lo. Cek. Satu dua tiga. Suara. Cek. Satu dua tiga. Suara dicoba. Cek. Dan untuk kepekaan sendiri saya rasa cukup ya teman-teman ya. Ini. Untuk penyetingan graphic equalizer sengaja nggak saya buka ya, karena ini suara karakter dari bawaan dari mic ini udah cukup sih saya rasa ya. Jadi untuk bass dan treble nggak saya buka, pakai efek saja ya. Hasil suaranya udah mantap teman-teman ya. Dan itu dia ya teman-teman untuk hasil suara daripada produk dari asli Mic E200. Teman-teman bisa nilai sendiri tadi ya hasil suaranya seperti apa. Teman-teman bisa menilai sendiri. Dan kalau menurut saya udah seperti ini ya. Karena teman-teman ketahui mic ini harganya berapa dan hasil suaranya lebih dari harganya. Dengan body yang sangat bagus, catnya sangat mengkilat, desainnya sangat elegan ya, menarik. Apalagi ditambah ring seperti ini, sangat mantap ya teman-teman ya. Dan saya rasa cukup cocok buat manggung, buat MC maupun pidato ya. Manggung ini sangat cocok teman-teman ya. Dan saya rasa cukup ya untuk video kali ini ya, untuk pengetesan mic. Untuk hasil suaranya teman-teman bisa nilai sendiri. Dan kalau ada salah kata maupun review di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tujuan kami hanya ingin berbagi ilmu, semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu buat semuanya ya. Salam hangat dari saya, salam audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.